Halo, selamat pagi. Anak-anak dan mami papi semua sehat kan? Selamat datang di Home Learning K1 TKK BPK Penabur 638. Hari ini, Miss Ria akan mengajak anak-anak untuk belajar pengurangan dengan benda. Anak-anak bisa menggunakan mainannya anak-anak loh. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar penjumlahan, sekarang kita akan belajar pengurangan. Seperti apa sih pengurangan itu? Nah, supaya anak-anak lebih paham, Miss Ria akan mengajak anak-anak belajar dan bermain sambil bercerita. Are you ready? Yeay! Nah, cerita yang pertama, Miss Ria punya teman namanya Nobita. Ayo kita bantu menghitung ada berapa mobil-mobilannya punya Nobita. Ada 1, 2, 3, 4. Nobita punya 4 mobil-mobilan. Tapi sayangnya Nobita tidak suka membereskan mainannya. Sehingga ada mainannya yang hilang. Ada berapa yang hilang ya? Ada 1 dan 2 mainan Nobita yang hilang. Jadi sisa berapa? Betul, sisanya 2. Jadi 4 mobil kurang 2 mobil. Tinggal sisa 2 mobil. Kita lihat cerita yang lain ya. Miss Ria punya teman namanya si Suka. Si Suka punya cookies. Kita hitung yuk ada berapa cookiesnya si Suka. 1, 2, 3, 4, 5. Si Suka punya 5 cookies. Tapi waktu si Suka akan memakan cookiesnya, ada yang jatuh. Ada 1 cookies yang jatuh. Nah, kalau 1 cookies yang jatuh dibuang ke tempat sampah, sisanya ada berapa ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Mudah bukan? Ayo anak-anak boleh bermain pengurangan bersama dengan mami papi di rumah ya. Anak-anak boleh menggunakan mainannya anak-anak. Segala mainan boleh digunakan. Ada bola, Barbie, robot, atau mobil-mobilan. Ya, selamat bermain anak-anak. Tetap semangat ya. Jaga kesehatanmu. Ganbate. Bye-bye. God bless you all.